ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ini lepas lagi nih. Ya Allah. Dari saking kuatnya orang yang mendorong. Karena takut jebol lagi. Ini barusan sudah jebol, sahabat. Tuh. Ini sudah jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini insyaallah Sahabat Salam akan menjalankan salah satu amanah badal umroh dari Bapak Haji Hidayatus Sofyan, dihadiahkan untuk almarhumah Alijah binti Abdullah. Kita doakan semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan semoga dijadikan ahli surga. Dan semoga pahala badal umroh yang dihadiahkan untuk almarhumah semoga diterima oleh Allah dan menjadi ladang pahala yang nantinya memanggil almarhumah di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan semoga kelak dikumpulkan di surganya Allah bersama. Dan seperti apa suasana terbaru di Masjidil Haram, pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai. Dan kita akan berangkat untuk melaksanakan tawaf. Pagarnya sampai mau roboh itu, sahabat. Barusan. Nah, kita bisa lihat ini, sahabat, masya Allah. Dari saking padatnya, ini barusan sampai lepas tuh. Hanya diperbaiki lagi oleh petugasnya. Dari saking banyaknya jemaah yang dorong-dorongan. Masya Allah. Ada petugas yang menjaga, dari tugas kepolisian juga, karena takut jebol lagi. Ini barusan sudah jebol, sahabat. Tuh, ini sudah jebol, didorong oleh jemaah. Makanya ini ditahan dulu tuh, ditahan, tidak boleh. Karena bukan dari sini aja yang mendorong kan, tapi posisinya yang dari dalam yang ngedorong ke dalam tuh. Tuh ini nih, sahabat. Mas, hati-hati ya, takutnya jamaah masuk nih. Kalau dibiarin kayak gini, pasti jamaahnya masuk. Ini karena dorongan dari luar, makanya ini diperbaiki. Barusan sudah lepas ini. Tuh, termasuk ini nih, yang kedua nih. Halo. Atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur. Ini nih jebol barusan, sahabat. Ini sudah jebol nih, dari saking banyaknya jemaah nih. Ya Allah, kalau enggak dijaga pasti ini sudah. Aduh, suai. Was. Jangan dibiarin buka ini, takut masuk jamaahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Ini didorong, ini masuk lagi nih. Pagernya ini masuk lagi nih. Karena didorong dari luar. Kita itu didorong dari luar, dari jamaah yang dari luar. Itu tuh. Nih, sudah lepas satu nih. Tuh. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbil Alamin, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban wa adkhilna al jannata ma'al abrar. بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر Tentunya sahabat setam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga sahabat dan sahabati semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga bisa segera sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang tidak memiliki pekerjaan semoga Allah berikan rezeki yang halal dan barokah, yang tidak memiliki keturunan semoga Allah berikan anak yang saleh dan salehah, dan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa umrah dan haji. Ini banyak orang yang melakukan kesalahan di sini dan melakukan hal-hal yang dilarang, padahal di sini khusus di sini cukup berdoa saja, tidak harus mengelus-ngelus dan hal-hal sebagainya, cukup berdoa. Dan perlu diketahui ini adalah Hijr Ismail sahabat, di mana tempat ini adalah tempat, salah satu tempat yang sangat mustajab ketika berdoa. Oleh sebab itu sahabat salam doakan untuk kalian semua, dan sekarang sudah bisa menyentuh Hijr Ismail. Semoga saudara-saudaraku semuanya bisa segera sampai ke Baitullah.
Ini nggak beres-beres sahabat. Ini satunya, selesai dibaut. Itu satunya terbuka, satunya selesai dibaut, satunya dibuka, terbuka nih. Ini dari sana barusan, dari ujung sana terus ke keliling-keliling. Karena pagar ini tidak terlalu kuat, bautnya juga kecil-kecil. Makanya ketika didorong oleh ratusan ribu jamaah, lepas lagi, lepas lagi. Nih, buka lagi. Ini lepas nih. Ini lepas lagi nih. Ya Allah. Ini. Tuh. Lepas pagarnya sahabat ya Allah. Dari saking kuatnya orang yang mendorong. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Kita bisa saksikan bersama antusias kepadatan para jemaah-jemaah dari berbagai negara yang benar-benar di terik matahari yang cukup lumayan panas, tapi padatnya ini masya Allah sahabat. Saya sampai benar-benar harus pelan-pelan dikarenakan ini tidak bisa kita cepat-cepat. Dikarenakan dengan banyaknya padatnya para jemaah yang melaksanakan tawaf. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. Inilah suasana atau situasi terkini di pelataran Ka'bah. Semakin hari ini benar-benar semakin dipadati oleh para jamaah dari berbagai negara. Subhanallah. Doaku semoga sahabat dan sahabati semuanya, saudara dan saudaraku semuanya, semoga diberikan panjang umur, disehatkan selalu, diberikan rezeki yang halal dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan halal dan barokah, dan semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga bisa sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Kita mari melanjutkan tawaf, melihat bagaimana kepadatan para tamu-tamu Allah yang saat ini benar-benar memadati Masjidil Haram saat ini, khususnya di tempat tawaf. Dan ini putaran yang terakhir. Dan semoga saudara-saudaraku semuanya bisa segera menginjakan kaki ke Baitullah, bisa umroh dan bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kita ke samping dulu ya sahabat. Ini alhamdulillah baru beres tawafnya. Aduh, masya Allah, benar-benar tak bisa, nggak bisa nafas dari saking crowdednya, padatnya. Alhamdulillah kita ke samping dulu.
ini sampai ke paling ujung masih penuh nih sahabat. Ya Allah. Kita ke samping. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mandi keringat nih sahabat salam. Karena dari saking padatnya berdesak-desakan, berdempet-dempetan ini sampai gak bisa nafas dari saking padatnya, subhanallah. Dan yang seperti sahabat lihat, karena mungkin faktor dorong-dorongan ya dari luar ke dalam, sehingga pagar pembatas yang ada di sekitaran Ka'bah yang mengelilingi Ka'bah itu barusan ambruk. Untungnya banyaknya petugas kepolisian yang berjaga di dalam sehingga para jemaah tidak bisa masuk. Padahal barusan kalau dibiarkan sedikit aja, otomatis para jemaah yang di luar itu akan berebut-rebutan untuk menyentuh Ka'bah, untuk mengelus-ngelus Ka'bah. Seperti yang sahabat lihat barusan, begitu padatnya, begitu crowdednya, masya Allah jemaah luar biasa hari ini. Alhamdulillah, tentunya tidak henti-hentinya saya doakan untuk kalian semua, para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga bisa segera sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Dan yang tidak memiliki keturunan, semoga Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Dan tidak memiliki rezeki pekerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan yang halal dan barokah. Dan semoga diberikan kesuksesan semuanya ataupun di akhir. Masya Allah, gemeter barusan ketika melihat pembatas itu ambruk, dikarenakan jebol barusan, dikarenakan mungkin dari luar itu mendorong terus. Saya mencoba bertahan dikarenakan posisi sahabat salam berada di pagar barusan, bahwa pelan-pelan, dan ternyata dorongan dari luar begitu kuat, begitu banyaknya jemaah yang mendorong-dorong sehingga salah satu dan bahkan separuh dari pagar itu ambruk sahabat, jebol. Dan untungnya dari pihak petugas atau langsung dari pihak petugas kepolisian ataupun dari pihak keamanan langsung bergerak cepat, dan alhamdulillah semuanya bisa teratasi dengan baik, alhamdulillah. Dan semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan semuanya tanpa ada permasalahan ataupun kendala suatu hal apapun, amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup dulu sahabat, terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti perjalanan sahabat salam sampai selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dinas Pertama Mustafi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.